Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mio Muhammad Iqbal, tentang hadis perintah membunuh cicak. Adakah hadis ini perintah untuk membunuh cicak yang berada di rumah sahaja atau di luar rumah juga, contohnya di masjid? Hadis perintah membunuh cicak ada di dalam, antaranya ada di dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesiapa yang membunuh, man qatala wazaghah, sesiapa yang membunuh wazaghah iaitu lah cicak, fi awwali darbah, pada pukulan yang pertama, falahu kadha wa kadha hasanah, dia mendapat pahala sekian-sekian, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, man qatala wazaghah, dan sesiapa yang membunuh cicak, fi darbati thaniyah, pada pukulan yang kedua, untuk dia pahala sekian-sekian yang kurang dari pahala jika membunuh cicak dengan sekali pukulan. Kemudian kata Nabi, sesiapa yang man qatala wazaghah fi darbati thalithah, sesiapa yang membunuh cicak pada pukulan yang ketiga, yakni tiga kali dia pukul cicak tu sehingga sehingga mati, untuk dia pahala sekian-sekian kurang dari pahala yang dia perolehi jika dia membunuh cicak dengan dua kali pukulan sahaja. Hadis ini mengajar kita untuk kita, kalau kita nak bunuh cicak, kita bunuh dengan cepat dan memudahkan kematian cicak tersebut. Dan hadis ini juga ada isbat mengisbatkan sunat, hukum sunat membunuh cicak. Kenapa Islam ataupun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membunuh cicak? Perkara ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha sebab perintah Nabi, kerana kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata berkaitan dengan cicak, kata Nabi, cicak itu fuwaisiqan, cicak itu serangga kecil yang merosakkan, yang mendatangkan mudarat kepada manusia. Seperti yang kita semua sedia maklum, kepentingan manusia, keselamatan manusia didahulukan berbanding serangga dan haiwan yang lain. Keselamatan manusia, kesejahteraan manusia didahulukan berbanding keselamatan, kesejahteraan haiwan lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, diciptakan semua yang berada di atas muka bumi ini adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Kerana manusialah yang diperintahkan untuk beribadah dan mengagung dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala makhluk yang lain tidak diperintahkan melakukan hal sedemikian, maka semua ciptaan makhluk yang lain adalah tujuan dia untuk manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Maka mana-mana serangga, mana-mana haiwan yang boleh mendatangkan bahaya, boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia, maka kepentingan manusia didahulukan. Apabila Nabi SAW menyatakan cicak itu sejenis serangga yang perosak, yang boleh mendatangkan mudarat dengan najis dia, yang mana kebanyakannya kita tak perasan keberadaan najis dia, barangkali najisnya boleh masuk ke dalam makanan dan minuman, kerana itu Nabi SAW memerintahkan kita dalam bentuk perintah sunat untuk kita membunuh cicak, dan Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk membunuhnya dengan cepat sehingga tidak mendatangkan seksa kepada cicak tersebut. Hadis-hadis perintah membunuh cicak adalah perintah yang umum, tidak dikhususkan di dalam rumah sahaja ataupun tidak dikhususkan di dalam masjid sahaja. Bahkan di mana-mana sahaja kita menjumpai cicak, kita disunatkan untuk membunuh cicak tersebut dengan cara yang paling mudah dan cepat. Wallahu ta'ala a'lam.